Kembali lagi bersama saya di YouTube channel Andri Irawan Official TV 2. Jadi dalam video kali ini saya akan kembali membagikan game FTS 24 Mobile Shop. Jadi dalam updatean kali ini ada beberapa updatean ya, mengenai bursa transfer dan juga jersey terbaru dari tim-tim Eropa ya, dan juga lengkap dengan tim promosi dan degradasi. Oh ya, untuk filenya saya ingatkan kembali, file itu berpassword. Password terdiri dari 3 kata digabungin menggunakan huruf besar semua dan juga menggunakan spasi ya. Jadi kalian nggak usah banyak komen passwordnya apa bang, nanti ada di dalam video, jangan di skip makanya. Oke, sebelum lanjut videonya, alangkah baiknya sobat mengklik tombol subscribe untuk mendukung channel ini terus berkembang, dan tanpa berlama-lama mari kita simak videonya sob. Ada tampilan awal dari FTS 24 Mobile kali ini dengan beberapa upgradean ya. Di sini Dani Olmo dan juga Julian Alvarez untuk backgroundnya sob. Untuk level permainan ini saya buat mudah ya, jadi kalian bisa enjoy dan nyaman untuk bermainnya. Kita langsung masuk di custom data di sini untuk Premier League ya, Arsenal dengan jersey terbaru di sini dengan beberapa pemain. Sudah di Gabriel Magalhaen dan juga William Saliba, Ricardo Calafiori ya untuk tim Arsenal. Aston Villa dengan jersey terbaru dan juga logo terbaru dari tim ini sob. Lainnya bisa kalian review, Chelsea juga dengan jersey terbarunya. Dengan beberapa pemain juga sudah di upgrade ya, di sini tim promosi juga sudah lengkap. Liverpool juga sudah lengkap ya dengan beberapa pemain yang untuk update transfer terbaru di musim ini sob. Selanjutnya di sini ada Manchester United juga dengan beberapa pemain barunya sob. Selanjutnya ada Manchester City, di sini pemain barunya dari Savinho ya sebagai striker. Oke, selanjutnya di sini ada Liga Prancis dengan logo terbaru sob. PSG dengan ya, beberapa pemainnya juga sob. Di sini Marseille. Oke, selanjutnya FC Bayern Munchen dengan jersey away terbarunya di sini udah terbaru sob, pokoknya dengan beberapa pemain juga sudah terbaru di FC Bayern Munchen kali ini. Selanjutnya di sini Dortmund juga ya dengan jersey terbaru di musim terbarunya dan juga beberapa pemain ya. Untuk La Liga sendiri Atletico dengan jersey terbaru dengan beberapa pemain baru di sini. Sudah ada Julian Alvarez dan juga sudah ada di sini Conor Gallagher ya dan juga Cesar Aboguet ya dari Chelsea sob. Pokoknya lengkap, tinggal kalian nonton ya. Di sini tim promosinya juga lengkap dari Leganes, Espanyol dan juga Real Valladolid sob. Barcelona juga di sini lengkap ya, beberapa mainnya sudah ada Dani Olmo ya, pemain dari RB Leipzig. Real Madrid juga ada pemain barunya, ada Enrique ya sebagai striker untuk Real Madrid sob. Selanjutnya tim Serie A di sini Fiorentina sudah ada penjaga gawang baru Davide ya, dan juga beberapa pemain lainnya sudah di upgrade ya. AC Milan dengan jersey away terbaru di sini dengan beberapa updatean pemain seperti Alvaro Morata dan juga lainnya ini dia. Kemudian ada AS Roma dengan jersey home terbarunya sob, di sini beberapa pemain juga Angelino dan juga lainnya, ada Romelu Lukaku juga. Selanjutnya ada Como FC, di sini udah ada Rafael Varane dan juga Andrea Belotti di Como FC. Selanjutnya ada Inter Milan, di sini juga beberapa pemain ya sudah masuk. Di sini ada Rafael Dikin juga, Juventus pun lainnya pun lengkap ya, tim promosi dan juga degradasi untuk tim Serie A kali ini. Alexis Sanchez sudah ada di Udinese sob untuk kali ini sob. Venezia, di sini ada Bang Jaya Ednes ya di Venezia FC. Dan era divisi di sini Ajax Amsterdam sudah dengan jersey home dan away terbaru di musim ini sob.
Kemudian saya juga Premier League di sini Al Nassr ya, dengan jersey home dan away-nya sudah lengkap ya untuk musim ini. Kemudian ada Liga MLS ya dari Amerika, di sini lengkap juga pemain-pemain dari MLS. Nanti kalian download dan review shop sendiri. Sini juga ada PR Liga 1 tapi belum saya upgrade ya untuk pemainnya, nanti kayaknya di konten selanjutnya. Oke, kita langsung masuk di dalam gameplay pertandingan untuk kali ini ya. Di sini saya coba menggunakan laga persahabatan saja sob untuk mengetes level permainan di sini. Atletico, saya coba menggunakan Atletico Madrid yang akan berhadapan dengan di sini FC Barcelona. Coba menggunakan formasi 4-3-3 saja. Oke, kita atur formasi untuk laga kali ini. Kita masukkan corner ya. Oke, kita langsung masuk di dalam gameplay pertandingan untuk FTS kali ini. Di sini Atletico Madrid akan menggunakan lawan Barcelona ya, dengan logo terbarunya untuk musim ini untuk Atletico Madrid. Tampilannya cukup HD ya seperti biasa, dengan grafik yang cukup keren, dan pemainnya juga sudah di upgrade ya untuk transfer musim ini, baik Atletico maupun FC Barcelona di sini. Oke, kita langsung masuk dalam pertandingan pada sore kali ini atau hari ini ya. Oke, kita diserang rupanya sob. Untuk level permainan saya buat mudah. Bisa kalian kartu merah langsung ternyata. Baru masuk udah kartu merah. Oke, Dani Olmo ya. 10 lawan 11 ya dalam laga ini. Untuk sobat yang ingin download game Winning Eleven 2012-2024 sudah saya sertakan juga di link deskripsi ya. Untuk cara pemasangannya sudah saya sertakan, pokoknya kalian tonton video ini untuk dapatkan passwordnya sob. Oh ya, untuk kali ini emang saya kurang banyak omong ya karena masih batuk sob. Oke, ini Julian Alvarez sebagai striker, di sini jersey Atletico Madrid cukup keren juga sih musim ini. Oke, Julian Alvarez. Oke, masih coba kita serang ya dari lini sayap dari Atletico Madrid. Paul, oke, cool. Gol pertama ya dari Lauren T dari Atletico Madrid. Oke, jadi demikian video yang dapat saya bagikan dalam kesempatan kali ini, dan jangan lupa like, comment, and subscribe untuk mendukung channel ini terus berkembang, dan terima kasih.